senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan perjuangan dan kesabaran menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok dunia. Bahan pengetahuan. Sebabnya apa? Bocah selalu berubah. Mulai lebih muda ngenehnya kegiatan tambahan ilmu. Ayo dan coket jaket udah kobrol malus pambles. Lo SMK SMA itu kalau gak salah 42. Media ini disampaikan oleh narasumber Bapak Suwari dari SMK Lumajang dan Bapak Agilis. Semoga selalu bermanfaat dan mengembangkan pembelajaran di kelas-kelas. Kemudian untuk pelatihan itu sangat strategis dilaksanakan ya, guna membangun apa ya media dan cara belajar untuk siswa. Untuk itu silahkan bisa mengundang beliau di MGMP manapun sehingga bisa mengembangkan pendidikan guru di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lusita, salah satu PPAI di SMK Jumlah. Kan teman-teman kita yang kemarin telah mengikuti training pembelajaran berbasis waktu, sinergi, metode, dan media yang disampaikan oleh Pak Suwari dan anak-anak semuanya antusias, apalagi di sekolah kami itu adalah salah satu sekolah yang ada termasuk di pelosok, jadi sering mati lampu. Jadi misalkan kita tidak bisa pakai PowerPoint, kita bisa memakai materi seperti setelah dipakai seperti yang disampaikan oleh kita berdua. Jadi tidak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita berdua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.